Ya, halo Mbak. Dari Black NG Talent Calling, Mbak. Iya. Mbak, saya udah terima CV-nya. Bisa sore ini, Mbak, datang ke studio langsung. Nanti alamatnya saya Sherlock ya. Oke. Oh, Mbaknya lagi di tempat gym. Langsung aja, Mbak, dari tempat gym ke sini ya, Mbak ya. Oke, saya tunggu, Mbak. Oke, thank you. Mbak, yang tadi saya hubungin ya, Dian Kemala Rizky. Oke, udah saya terima nih CV-nya ya di email, biarpun yang masuk itu ada berapa ribu gitu kan. Tapi saya benar-benar main insting aja, siapa yang cocok untuk di posisi dari Black NG Talent Calling ini sendiri. Jadi Black NG ini kita pengen buat satu tour, Mbak, super group ya. Grupnya ini kita namakan Sawocation. Saya lihat di CV dari Mbak Dian nih. Mbak Dian ini seorang vokalis, terus main alat tiup. Itu gimana caranya tuh? Main alat tiup, terus sambil vokal. Jadi ya, jadi alat tiup itu dimainin pas lagi gak nyanyi. Oh, saya pikir itu lagi main alat tiup terus sambil nyanyi. Saya bingung gitu, jadi itu mungkin sirkus jatuhnya ya. Jadi ada part-part yang ada part-part yang memang harus ada apa? Saya tiup gitu. Jadi pas lagi nyanyi gitu. Oke. Mbak Diar sendiri ngeband udah berapa lama, Mbak? Kalau ngeband saya kebetulan udah dari kecil. Dari kecil ya? Iya, dari SMP. Oke. Cuman benar-benar baru serius gitu ngeband itu 10 tahun ini gitu, dari ke belakang gitu. Jadi sudah 10 tahun ngeband, dan memang yang pertama kali saya pakai, apa saya mainin itu adalah memang alat tiup gitu, trompet. Oh, awalnya justru awalnya, ya. Awalnya di alat tiup, bukan di apa, untuk menjadi seorang penyanyi ya? Enggak, gitu. Oke. Jadi langsung aja deh Mbak Dian ya. Ini saya megang CV Mbak Dian dan juga beberapa data yang Mbak Dian kirimkan ya. Saya juga riset nih sebelum kita ketemu nih, saya riset dulu dari tim nih. Mbak Dian punya band ya, Orin namanya. Ya, betul. Singkatan dari apa Orin? Original Indonesia. Original? Indonesia. Indonesia. Mengusung musik? Ska. Ska ya. Berapa orang di sini, Mbak? Ada sekarang 5 orang. 5 orang dari total awalnya? 7. 7 orang ya. Dan posisi Mbak Dian ini di vokal ya. Vokal. Sambil megang alat tiup juga. Ya, betul. Keren, 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 keren. Jadi tadi bisa dibilang Orin itu sendiri berjalan ketika Mbak Dian masih kuliah? Masih sekolah? Enggak sih, udah lulus kuliah. Lulus baru ngeband ya? Iya, baru sama si Orin ini. Sama si Orin ya. Oke, saya pengen tanya dulu hobinya apa sih, Mbak? Saya hobinya olahraga. Hobi olahraga? Oke, saya ngeriset juga Anda ini orang yang sangat benar-benar kalau menjalani segala apapun nih total ya? Ya. Olahraga pas masa pandemi atau? Kebetulan juga kalau olahraga karena pandemi kan band kan juga nggak jalan. Mm-mm. Jadi ya saya seriusin buat lebih intensif untuk olahraga, kardio. Sebelumnya tapi memang udah workout-workout di rumah gitu sendiri. Oke, setidaknya bisa tetap sehat lah ya. Ya. Dengan keadaannya sekarang ya. Itu dia, betul. Oke, Mbak Dian, pernah tur gak? Belum. Belum pernah tur ya? Belum. Nanti kalaupun diterima di sini, mungkin ini pengalaman tur yang pertama ya? Pertama. Kalau diterima tapi. Mudah-mudahan. Ya. Belum pernah tur, berarti belum tahu ya secara nanti agenda bakal rutinitas segala macem. Belum. Mbak Dian sendiri di sini saya lihat dari data nih udah menikah ya. Iya. Mempunyai sudah 2 orang anak dan istri dari seorang musisi penghapus pulpen. Iya, penghapus pulpen. Iya. Apa nama bandnya, Mbak? Tip X. Oh, Tip X. Iya. Pernikahan yang udah berapa lama, Mbak, kurang lebih dengan sampai punya anak 2 ini? 9 tahun. 9 tahun. Anak pertama cewek, cowok? Cewek. Cewek ya. Ke
kedua cowok ya. Sepaket, Mbak. Iya, alhamdulillah. Okay. Nah, ini gimana nih, Mbak? Kalau nantinya tur ini menyita waktu Mbak Dian sebagai seorang ibu sekaligus musisi. Iya. Sebenarnya sih enggak masalah karena memang pekerjaan saya sebenarnya bukan ibu rumah tangga, tapi ibu band. Oh, bukan ibu rumah tangga kan. Tapi ibu band. Oke. Okay. Ibu rumah tangga itu sampingan. Justru side jobnya ibu rumah tangga? Iya, betul. Oke. Okay, apalagi pas pandemi sekarang ini, kebetulan udah gak jadi ibu band, jadi ibu bandnya jadi side job. Oke. Okay. Ibu rumah tangga yang jadi pekerjaan utama. Oke. Okay. Mbak tahu siapa bapaknya? Bapaknya siapa? Kan ada istilah kata tuh anak, jangan naik anak tangga gitu. Anak tangga. Bapaknya siapa, Mbak? Bapak tangga. Ada bapak tangga? Nggak ada. Nggak ada ya? Kenapa disebut ada anak tangga ya? Karena mungkin kecil-kecil kali itunya, step-stepnya. Jadi mungkin... Oke. Nggak ada ya bapak tangga ya? Nggak ada. Ibu tangga, ada ibu rumah tangga? Iya. Iya, oke. Pengalaman markir juga, Mbak? Itu kan pakai alat tiup juga. Oh, bisa. Saya dulu kebetulan anak pramuka. Oke. Penggalang. Oke. Saya cuma pengen melihat nih dari Mbak Dian ya untuk aksi di panggung ya. Karena kan kita butuh koreo gitu loh. Mbak coba mempraktekkan kiri-kiri, kanan-kanan, up gitu. Pakai periwitan gitu ceritanya. Iya, seolah pakai periwitan. Oke. Okay. Sekarang nih. Iya. Prit, prit. Kiri-kiri, kanan-kanan, stop. Pritnya cuma satu. Itu ada kiri-kiri, kanan-kanan, up. Berarti harus tiga prit. Coba ulang ya, Mbak ya. Prit, kiri-kiri, prit, kanan-kanan, prit, stop. Jadi mau milih markir atau jadi alat tiup yang profesional, itu trompet? Kalau sekarang kayaknya mendingan jadi tukang parkir kali ya. Tukang parkir aja? Oke. Okay. Milih ibu rumah tangga atau ikut dengan sawocation? Ikut sawocation lah. Ikut sawocation? Iya. Gak apa-apa anaknya ditinggalin? Gak apa-apa, titip neneknya. Oke. Okay. Cewek-cewek suka cupang, maksudnya apa nih, Mbak? Oh, ya emang... Suka dicupang gitu Mbak Dian? Atau okay. Gimana? Rahasia kalau itu. Oke, okay. Ini maksudnya cupang ikan, yang lagi musim ini? Iya. Yeah. Maksudnya apa nih? Itu apa ya, koleksi baru pas pandemi ini. Oke. Okay. Jadi kebetulan suami saya tuh breeder. Breeder ya, oh peternak dari ikan. Iya, dari ikan cupang. Menghasilkan? Enggak. Enggak? Enggak. Cuman hobi aja. Hobi aja ya. Oke, berarti tidak ada hasil ya dari apa yang udah dilakukan ya. Itu sebenarnya dalam bentuk apa nih? Memanuver keadaan atau gimana? Biar nge-stres aja. Soalnya kalau apa ya, di rumah gak ngapa-ngapain tuh kayaknya buntek gitu otak. Jadi lebih baik kita apa cari kegiatan yang menyenangkan gitu. Oke. Setidaknya tetap ada gerakan lah ya, iya. Aktivitas ya. Kalau COVID ini berlalu dan kita berjalan sendiri, apa yang pengen Mbak Dian berikan nih di sawocation ini sendiri nih? Ini tur kan akan memakan, menyita waktu lumayan lama nih. Kurang lebih tur kita ini, kita udah agendakan sampai dengan 5 tahun ke depan. Hah? 5 tahun? Turnya. Kita gak sembarangan. Kalau mungkin orang-orang bikin tur cuma 10 titik dalam itu beberapa bulan ke depan, kita enggak. Suami sama anak boleh dibawa gak? Suami sama anak. 5 tahun. Oke, okay, itu paling kita lihat situasinya. Tapi kalau nanti, ini juga ini kan kita masih tahap interview ya. Kita lihat nanti ke tim juga ya. Mungkin nanti saya akan buat suami sama anak ya, kita pertimbangkan aja. Seberapa atraktifnya Mbak Dian dan kooperatifnya dengan kita juga. Saya pengen lihat juga first impression nanti ketika kita audisi secara live seperti apa gitu loh. Jadi komplimen ataupun request-request Anda tadi mungkin saya bisa pertimbangkan. Gitu loh. Ada rencana mau nambah anak? Belum sih. Belum ya? Nambah suami? Enggak lah. Oh jangan nambah sampai suami. Oke, ya. Oke. Jadi memang pengen diajak? Ya kalau 5 tahun kan kasihan. Oke. Kalau suaminya diajak, kenapa pengen suami diajak? Bukannya jadwal dari band Tipek itu lumayan udah padat ya? Apa sekarang Tipek udah gak laku diganti mungkin band penghapus? Enggak sih, mungkin kalau suami sih
nggak mungkin juga sih diajak terus-terusan gitu, tapi mungkin sekali-sekali gitu. Tapi kalau anak kayaknya harus dibawa. Oke. Karena memang nggak ada yang jaga kan di rumah gitu. Oke. Tapi mungkin pas, nanti saya pertimbangkan aja dulu ya untuk request enggak, tadi ya. Tapi saya pasti bisa ikutan Sawocation ini nggak? Oke. Kalau berbicara pasti atau tidaknya, saya pengen nanya terakhir dulu nih Mbak ya, untuk melengkapi semuanya ya. Ini kita kalau turnya di tiap hari gitu ya, siap Mbak? Siap. Dengan gaji ini akan fantastis sekali Mbak. Bisa buat suami saya nggak konser berapa lama? Skala untuk rate tipek aja saya tahu ya, publish rate-nya itu berapa. Mungkin kalau Mbak Dian pertanyakan untuk berapa lama, itu bisalah tipek tidak manggung untuk setahun dari sebulan gaji di supergroup Sawocation ini bisa. Oke, jadi cukup menjanjikan ya. Iya. Tapi saya tidak bisa menjanjikan apa-apa nih, Mbak Dian bisa masuk atau tidak di proyek ini. Gitu, tapi saya karena keren loh, udah pernah lihat saya main trompet belum? Mungkin nanti dikirimkan aja materi ketika Mbak Dian lagi main trompet. Tadi sih saya melihat dari Mbak Dian main alat tiup seperti priwitan. Saya penasaran ini cocoknya mungkin tadi Mbak Dian ya, kepengennya mungkin jadi tukang parkir ya. Tapi tukang parkir yang anti mainstream, kalau tukang parkir pakai priwitan mungkin Mbak Dian pakai trompet. Gitu, saya akan coba nanti kondisikan dulu sama tim. Tapi untuk luang waktunya sekali lagi Mbak Dian terima kasih ya. Berharap banget untuk masuk ke supergroup ini di Sawocation. Ya, banget. Karena saya udah datang ke sini gitu. Memang kepengen banget ikutan Sawocation ini gitu. Oke. Nanti kirimkan video ketika Anda melakukan untuk olahraga. Oke. Saya cuma nanya minta Anda melakukan olahraga push up menggunakan kuping sebelah kiri selama 5 kali. Itu aja. Enggak pakai hidung. Saya bisa juga loh pakai. Oh, pakai hidung bisa juga. Bisa. Oke. Tapi jangan hidung Mbak Dian, nanti ngeri saya patah gitu kan. Kalau kuping kan agak lebih mudah gitu lah. Jadi begini kita aja. Yang sebelah kiri gitu ya. 5 kali aja. Ya, tunjukkan nanti videonya ke saya. Saya akan coba pertimbangkan. Kuping aja nih. Kuping aja. Kuping sebelah kiri aja. Sebelah kiri. Kanan enggak usah, biar seimbang. Takutnya bengkak semua. Enggak usah. Yang kanan nanti aja lagi. Itu aja dulu persyaratannya. Oke, Mbak Dian, nanti akan dihubungi lagi dari tim kami. Terima kasih udah datang di Black NG Talent Calling. Untuk kesediaannya untuk datang di sini. Sama-sama. Ya. Jangan terlalu berharap karena ini mega tour ya, bukan kecil-kecilan. Semoga kita bisa kerjasama. Kalaupun tidak bisa kerjasama, nanti kita akan buatkan untuk showcase Mbak Dian tukang parkir menggunakan trompet yang akan kita buat viral gitu. Ya. Tapi saya berharap banget. Soalnya bisa bikin suami saya nggak manggung setahun kan? Ya udah, gampang aja. Oke, kalau Mbak Dian mau seperti itu, ajarin gimana caranya ikan cupang itu bisa main alat tiup dari ikan-ikan cupangnya. Jadi kasih kreativitas. Kenapa gue harus ngambil lo? Cari yang benar-benar gue tertarik untuk ngambil Mbak Dian bersama dengan suami sekalipun. Jadi nanti bawa ikan cupang juga pas kalau misalnya ternyata diajakin boleh occasion. Boleh. Ikan cupang suruh main trompet juga. Suruh main alat tiup, ya. Mbak Dian, terima kasih untuk luang waktunya. Sama-sama. Sampai ketemu lagi di lain waktu ya. Mudah-mudahan kita bisa kerjasama. Salam buat suami dan juga keluarga tercinta. Sehat selalu. Ya, terima kasih. Ini CV-nya saya udah rekap. Untuk CV Mbak Dian, tolong kasih ke security saya. Nanti Mbak Dian akan diinterview lagi sama security saya di bawah. Ya? Security? Ya, di bawah. Terima kasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Oke.